Young Bees Farm. Di mana ni? Di Bintulu. Oh, di Bintulu kan. Yeah. Sorry lah. Terima kasih. Terima kasih Cik Isa. Tengok macam apa. Ini adalah hanya satu bahagian saja. Kita ada banyak lagi tempat. Kita ada 20 lagi. Ada 20 lagi tempat 20 kan. 20 lagi farm lagi lah. Cik tengok ni usahawan kita ni. Rupa ragut je macam ni kan. Syok kan Fani. Jadi hari ni kita ada dekat kita punya bee farm. Dapat belakang tu kita ada lebah namanya Apis mellifera. Apis mellifera ya, yeah. Apis mellifera. Okey. Saya dah rasa saya macam Lady D ni. So sekarang ini kita ada my uncle pada sini, semua kita ada sini. Sekarang kita ada salah satu section pertama. Kita ada lagi 20 section lagi ke dalam. Tapi jauh-jauh, cuma ada 3 jam setengah kan perjalanan. Jadi yang ini kita tengok macam mana lebah menghasilkan madu. Satu frame ni, okay, dengan banyaknya madu yang dibawa ni, kita tahu tak kita boleh dapat berapa? Kita boleh dapat 2 kilo madu. Ah, 2 kilo madu. Kalau cuaca baik, dapat 3 kilo. Kalau cuaca baik, kata Cik Isa 3 kilo. Yeah. Tapi memang ni kita tengok really apa. Kita tengok yang ni adalah lebah pekerja. Madu-madu terbaik untuk semua rakyat Malaysia. Tengok betapa bekerja kerasnya lebah-lebah ni. Cantiklah lebah-lebah ni. Lalu kan saya takut sangat. Kali ni saya rasa, hi, I love you. Inilah dia madu ni, madu yang kita dah ambil daripada yang honeycomb tadi, yang kita dah putar tadi. Korang kita saring, dia jadi macam ni. Ya Allah, rasanya bukan main sedap. Okey. Tapi apabila honey ni nak diproses, kan kita perlu membuangkan sebahagian daripada airnya. Kerana kalau tidak, dia akan berfermentasi. Madu yang berfermentasi tu yang dia jadi kualitinya kurang. Jadi di madu-madu ni akan dibawa ke kilang ya. Kilangnya di Sibu. Sebab madu yang ni kalau misalnya kita dah ambil dalam masa seminggu kita kena proses. Madu ni masa sebelum ditukan, sebelum produksi besar-besaran kan, telah pun dibuat testing di lab di Jerman kan, yang mana mendapati bahawa tidak ada sedikit pun kontaminasi di dalam madu ni, melainkan hanya zat-zat asid-asid amino yang baik-baik sahaja. Assalamualaikum untuk saya. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga ya. Sampai, saya suka betul kat sini. Bau dia wangi. Masuk tadi, bau dia wangi. Punya ni bau apa ni, honey ni. Best kan? Nikmat Tuhan. Yalah. Jadi ginilah. Sebab saya dan juga tim-tim lain, selamat datang ke Young Bees kita punya storage honey stock. Sini saja ada lebih kurang dalam 200 tan. Artinya lebih kurang. Sekolah dah keluar kan. So, di bilik ni sejuk ya, bilik ni sejuk. Temperature kita control humidity lebih kurang dalam 22-23 degree. Jadi honey tu tak ada fermentation sangat. Sebelum kita hantar pergi buang apa? Untuk nak buang. Humidifier. Humidifier. Okay. Jadi, ya? Jalan dia tengok. Pernah tak tengok madu macam ni? Yelah, tak pernah. Semalam, malam pun dah teruja sangat-sangat semalam. Terkejut kan? Semalam masa dia kita ambil honey tu semalam. Bagaimana kita bawa pusing yang tu je dah honey keluar, kita rasa sejapnya. Sekarang ni punyalah banyak madu ni. Inilah dia kuantiti setiap bulan.
ni kita ada. Kadang-kadang rakyat Malaysia tak percaya, kadang-kadang takut betul ke yang habis minyak ni? Yalah. Alhamdulillah di sawah ni. Ini Acacia Mengium. Raya tolong kita akan promosikan. Yalah, kita akan promosikan kepada semua rakyat Malaysia supaya kita menggunakan honey, honey Borneo ni, ha? Menggantikan gula. Menggantikan gula sebab gula tu tak baik untuk kesihatan, sedangkan honey ni adalah sesuatu yang sangat-sangat berkhasiat sampai dah ditulis dalam Al-Quran sekalipun. Jadi kenapa kita tidak menggunakan sesuatu yang dah tentu-tentunya baik dan dah tentu-tentunya kata production yang sangat banyak begini dengan 22 farm ya. Semalam kita dah tengok dekat dalam farm tu dalam apa, ladang akasia. Pokok akasia 80,000 hektar seluas hutan. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk saya ya. Okay. Sebab datang ke kita Kilang. Terima kasih kerana menjemput saya kat sini nak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Yang itu yang paling penting. Jadi dengan mata kepala sini dapat lihat kewujudan yang sebenar. Apa yang saya cerita selama ni dalam Facebook bagaimana. Okay. Jadi terima kasih banyak kepada semua. Kita jumpa lagi di another visit. Okay. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.